Well, ayo masa di sini masih mengarah ke aura. Sakit banget. Oh my god, aura. Ini benar-benar enggak kepikiran gitu. Kayak benar-benar semuanya itu bisa main di hero apapun. Kenapa ada first blood yang berhasil dilakukan oleh Instinct tapi harus mati juga. Oleh turret. Iya, there's no limit, harus di take down. Well, tapi enggak apa-apa, itu just no limit mati. Dia lebih krusial dibandingkan Fanny bisa dapat uang, bisa dapat ya first blood. Ya enggak, maksud gue bisa dapat AP dengan cepat dari jungle karena dia punya skill cable, beda dengan Hellcat. Iya, ada juga Hellcat tetap tadi ternyata ada Deadly Magic mengarah ke Zaz dan berhasil dibunuh ternyata, dan peledaknya cukup sakit juga loh. Well, ini yang gue tadi bilang Zaznya Cyclops barengan sama Zaz bener kejadian, tapi mereka kayak kekurangan tanker di sini. Iya, gimana nih? Maksudnya dua mage di satu lane. Hellcat tetap tadi ternyata ada Deadly Magic mengarah ke Zaz dan berhasil dibunuh ternyata, dan peledaknya cukup sakit juga loh. Well, ini buat dimana nanti spawn Eric Nightmare gue bisa ngebunuh semuanya. Dan ada inisiasi yang dilakukan udah, oleh Marsha udah ngeluarin buat Shadow. Tapi langsung ada, oh tidak, ambil bos. Hayabusa ke silence, mau kemana karena ada Hellcat juga ke silence ya. Yes, dan di sini tuh harus mati. Dua kill yang dihasilkan EVOS. Ini cukup berbahaya dan di ini, menit awal. Dan ini gila loh, dia ngebuka jalan surga. Abis itu ada seorang Hellcat datang nge-silent. Kuat shadow-nya gak kepake, men. Iya bener, tadi Hayabusanya mau balik ke apa bayangannya. Kena silence, just no limit, bagus banget penempatan skill silence-nya. Ya, dia tahu kapan dia harus datang gitu. Dan dia gak gunain ulti, men. Kalau dia gunain ulti, orang pasti tahu oh bakal ada just no limit sekarang. Iya bener-bener banget. Karena emang dia gak usah gunain ulti karena backup-nya lebih banyak juga. Iya, karena memang number-nya menang gitu kan. Lagi kalau nih, dia kalau apa namanya udah ada stakan 5 kayak gini, skill satunya pasti sakit banget. Bener banget. Skill 2, sorry. Nanti ini bakal di-snarf. Iya, mungkin. Jadi 4. Nah, ini mungkin menurut gue ini cukup susah juga sih ini hero. Karena blinknya juga butuh channeling sedikit waktu ya. Yes. Kayak 1,5 detik. Iya, tuh kan sakit banget tuh dia. Sementara itu Marsha masih mencoba farming mencari level dan... Tapi ini pikannya bagus sih. Sementara Hellcat... Kalau di Hayabusanya datang dengan oh berhasil dicolong ternyata Ios bawa apa namanya jungle creepnya. Yes. Dan kalau misalnya oke ini gila ini langsung ulti dihasilkan ke Beryl, langsung ada Deadly Magic. Mau kemana cowoknya? Kamu aku kandangin. Sangat bagus, 4 hero berhasil membunuh 1 hero dari Rex Regum Keon. Dan tadi digelapin dong mapnya dari RRQ, kayak nggak bisa lihat kemana-mana. Iya mau kemana dia, kan meskipun di Kendrick juga mau nendang siapa juga ya, ya mau gimana? Sekarang di Earth. Oke, ini gila, ini gila. Instinct berhasil menghindari poker trick di sini, langsung ada steel cable mau kemana? Silence yang sangat berhasil. Oh, silence Instinct nggak bisa kemana-mana sekarang. Jalan surga dibuka, jalan becek dibuka. Marsha sekarang belum bisa melakukan shadow kill karena masih ada silence. Dan Zaxnya masih mati. Oh tidak, masih ada Johnny-nya menghadang. Johnny, kamu sangat bagus sekali untuk menghadangnya. Marsha masih bisa selamat dan dia menaruh Johnny lagi untuk menahan trick dari Harley untuk membiarkan Lemon hidup. Gua nggak pernah tahu ternyata Hellcat seguna ini. Kalau gua main direct, oh ternyata sebelum itu ada Harley yang berhasil membunuh seorang Hayabusa. Berarti kamu nggak pernah tahu kalau misalnya Hellcat separah itu. Enggak, kalau gue main di ranked ya kayak gitu aja gitu, enggak guna. Berarti kamu belum lihat YouTube-nya Volva? Oh, belum. Ya memang belum. Silence-nya enggak sih, lebih tepatnya penempatan silence-nya bagus banget. Dan sekarang udah ada ya. Ini enggak ada unstoppable sih. Ini unstoppable harusnya. Enggak, tapi just no limit ini ternyata oh, steel cable yang berhasil men-silence langsung di skill 2 yang sakit. Dan dua tanker di sini bakal menjagain. Ada inisiasi lot yang dilakukan kedua kalinya oleh ini. Tapi enggak ada balbum gitu. RRQ mereka kayak bakal kehilangan lot lagi. Karena tidak sempat, tidak ada apa-apa, tidak ada ancaman berlebih dari RRQ. Dan Death No Limit berhasil membunuh seorang Cyclops. Lagi-lagi cowoknya berhasil kabur dan bloknya malah mengurung temannya sendiri. Oh. Blinknya sangat bagus, Instinct tidak bisa kabur dengan cakaran mautnya. Mau kemana kamu, aku kandangin, hei mau kemana? Well, ini gila sih, ini bisa dipush habis-habisan. Tapi lo lihat Marsha, dia lawan Lord aja udah mau babak belur, Pak. Iya, babak belur, Pak. Oh, dan ini dia final pushnya dari EVOS. 2-0 kan untuk EVOS Esports. Bagaimana ternyata berhasil membunuh lagi Chow-nya. Oke, ini maju tak gentar, men. Maju tak gentar. Langsung final push berhasil dilakukan oleh EVOS Esports. Dan selamat untuk EVOS Esports yang menjadi juara 1 di... Turnamen Victory is ours!